Selamat bertemu kembali anak-anak, dimanapun kalian berada dalam program pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Halah, unsur aku tahu. Tapi kalau senyawa tadi lupa. Tapi aku punya catatannya. Hai, parah. Yeah. Silahkan diminum anak-anak. Terima kasih, Bu. Iya. Hai, para pencuri. Apa? Apa? Ibu. Unsur ialah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Berdasarkan aturan J.J. Berzelius, penulisan lambang unsur mempunyai aturan sebagai berikut. Lambang unsur yang terdiri dari satu huruf memakai huruf besar. Contoh: karbon C, oksigen O, sulfur S. Lambang unsur yang terdiri atas dua memakai huruf besar pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua. Contoh: aluminium Al, perak Ag. Sedangkan senyawa ialah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Contoh: senyawa H2O, senyawa NaCl. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Kak
karakteristik unsur dibagi tiga. Pertama, unsur logam memiliki ciri-ciri permukaannya mengkilat, berbentuk padat, dapat menghantarkan listrik, menghantarkan panas, dan dapat ditempa. Contoh, unsur besi Fe mengandung salah satu unsur besi. Unsur tembaga Cu mengandung salah satu unsur tembaga. Kedua, unsur non-logam memiliki ciri-ciri tidak mengkilat, mudah dibentuk, tidak dapat menghantarkan panas, tidak dapat ditempa. Contoh, fluor F. Yodium I. Ketiga, unsur semi logam memiliki sifat antara logam dan non logam. Contoh, silikon Si, germanium Ge. Ibu, tadi kita sudah belajar tentang unsur dan senyawa. Bagaimana dengan molekul dan atom? Betul, apa itu sangat harus kita. Kalian memang anak-anak yang cerdas. Baik, ibu akan jelaskan. Atom ialah sebagai partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Molekul ialah partikel terkecil dari senyawa. Untuk senyawa disusun oleh satu unsur disebut molekul unsur, ditunjukkan oleh senyawa diatomik. Contoh, hidrogen H2, oksigen O2. Sedangkan senyawa yang disusun oleh beberapa unsur bagian terkecilnya disebut molekul senyawa. Molekul ini ditemui pada senyawa heteroatomik. Contoh, H
H2O P2O5 N2O3 Ion ialah atom atau kumpulan atom yang bermuatan berdasarkan jenis muatannya dibedakan sebagai kation, yaitu ion yang bermuatan positif, anion yaitu ion yang bermuatan negatif. Karakteristik dari senyawa dibagi dua, di antaranya ialah 1. Senyawa organik ialah senyawa yang disusun oleh unsur karbon sebagai kerangka utamanya. Contoh, asam asetat CH3 COOH, asam askorbat C6 H8 O6, sukrosa C12 H22 O11. 2. Senyawa anorganik ialah senyawa yang disusun oleh atom utama logam. Contoh, asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl. Thank you.
sudah lama sekali tidak main ke sini. Sekarang aku sudah main di sini kan? Miss, dia takkan dia anakku yang kuliah di ILB tadi bisa membantu kita dalam menambah wawasan tentang unsur dan senyawa. Ada apa sih, Cil? Mungkin kakak bisa bantu? Untuk masalah unsur dan senyawa apa? Kegunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari. Unsur logam, contohnya aluminium Al, yaitu sendok, loyang, panci. Kalau besi epi, yaitu baru dan bagi. Aluminium, yaitu logam di dalam kabel. Unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Unsur sulfur F sebagai campuran pada kiri. Unsur yodium sebagai campuran garam dapur. Unsur merum BN sebagai kiri dapur pemadam kebakaran. Hau dia penyakwa apun kaap pacar nusuk. Hidup pun aku baca dari buku. Turut hanya para yang nyawa. Untuk senyawa coba aku tanyakan padamu. Ada apa sih, Cil? Mungkin kakak bisa bantu? Kegunaan senyawa organik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegunaan senyawa organik. Senyawa asam asetat CH3COOH sebagai cuka makanan. Senyawa asam askorbat C6H8O6 sebagai vitamin C. Senyawa karbon dioksida CO2 sebagai minuman. Senyawa sukrosa CO2 bercampur NH2 sebagai pupuk. Senyawa aspirin C9H8O4 sebagai obat sakit kepala. Contoh kegunaan senyawa
anorganik ialah senyawa asam sulfat H2SO4 sebagai bahan campuran pengisi air aki. Senyawa asam klorida HCl sebagai bahan campuran pembersih lantai. Senyawa natrium klorida NaCl sebagai garam dapur. Oh iya, kakak juga ada tugas. Silahkan dilanjutkan diskusinya ya. Tiba hati sampai. But Abi masih ada yang belum tahu tentang bahaya senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Unsur non logam fluor F dapat menyebabkan kanker, kerusakan otak. Unsur semi logam silikon Si dapat menyebabkan kanker dan radang kulit. Senyawa organik karbon dioksida CO2 dari sisa pembakaran merusak gangguan pernapasan. Senyawa anorganik asam klorida HCl bila terkena kulit akan gatal-gatal dan panas. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.